Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Gemba Warang Channel, tentunya channel seputar dunia perpuyuhan. Oke, gimana nih kabarnya buat teman-teman semua peternak puyuh? Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan dan dilancarkan usaha ternak puyuhnya. Amin. Nah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas untuk update harga bibit puyuh siap telur. Nah, perlu teman-teman ingat ya, bahwa untuk harga bibit puyuh sendiri untuk saat ini harganya masih stabil-stabil saja ya teman-teman. Oke, untuk berapa kisaran harganya nanti saya update di belakangan video ini ya teman-teman. Sebelum saya mengupdate untuk harga bibit puyuhnya, saya ingin sedikit menjelaskan kepada teman-teman terlebih dahulu. Manakala buat teman-teman pemula yang belum tahu apa itu yang disebut bibit puyuh siap telur. Kadang buat teman-teman pemula ada yang belum tahu ya, yang dikira bibit siap telur itu ketika dibeli terus dipelihara itu langsung bertelur. Itu jangan beranggapan seperti itu ya teman-teman, karena itu tidak benar. Saya ulangi lagi, kalau yang disebut bibit puyuh siap telur itu bukan dipelihara langsung bertelur ya teman-teman, akan tetapi kita juga masih memeliharanya butuh beberapa waktu. Nah, sebenarnya untuk bibit puyuh siap telur itu yang dijual pada umumnya itu adalah usia 30 hari teman-teman. Jadi usianya itu masih 30 hari. Kita harus perlu waktu lagi untuk merawatnya lagi. Yang usianya idealnya itu puyuh mulai bertelur itu di usia 40 hari teman-teman. Perlu teman-teman ingat ya, bahwa puyuh mulai bertelur dari usia mulai menetas sampai usia 40 hari itu baru mulai bertelur teman-teman. Jadi jangan beranggapan ya kalau bibit siap telur itu kalau dibeli langsung bertelur, itu jangan ya. Nanti kalau beranggapan seperti itu salah, nanti malah teman-teman akhirnya kecewa. Jadi saya jelaskan di awal dulu biar nggak salah paham seperti itu ya. Nah, banyak peternak puyuh pemula itu banyak yang tanya kepada saya, banyak yang WA ataupun banyak inbox di Facebook saya ya, itu banyak yang bertanya seperti itu. Nah, untuk harganya juga banyak teman-teman yang sering bertanya juga ya. Akan tetapi untuk jenis-jenis puyuh yang lain saya tidak bisa menjawabnya ya teman-teman, karena saya selama ini hanya beternak ataupun menetaskan puyuh itu jenis blaster ya teman-teman. Jadi kalau ditanyakan untuk jenis-jenis yang lain itu untuk harganya saya kurang update, saya terus terang saja ya teman-teman. Karena bisa teman-teman ketahuilah untuk jenis-jenis puyuh sendiri itu juga banyak sekali. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya, untuk puyuh usia 30 hari saya alhamdulillah puyuhnya juga sehat-sehat ya teman-teman. Ini udah besar-besar dan sudah mencapai bobot idealnya juga ya ini ya, meskipun belum mencapai standar untuk siap telur, tapi kalau usia 30 hari ukurannya segini itu sudah baguslah menurut saya, sudah ideal teman-teman. Ini ya, kalau ditanya untuk pakan starternya, pakannya apa, itu saya jawab ya. Kalau untuk saya sendiri, kalau saya kasih pakan puyuh saya itu mulai nol sampai mulai bertelur itu masih saya kasih pakan starter ya teman-teman. Untuk pakannya itu saya kasih B11 teman-teman, dari produknya Pokpan. Jadi alhamdulillah selama ini memang saya tetap selalu konsisten untuk menggunakan pakan starter B11
B11. Karena apa? Karena kualitasnya memang alhamdulillah selama ini juga cukup baik, meskipun harganya juga cukup lumayan baik ya teman-teman, seperti itu. Kadang banyak teman-teman yang untuk pola makannya itu ketika puyuh masih masa pembesaran, itu kadang di usia 30 hari itu udah ada yang berhenti ya untuk pakan staterna, biasanya sudah diganti pakan layer atau pakan petelur ya. Ya menurut saya itu sah-sah saja ya, tapi ya kurang bagus lah. Gimana ya kalau misalkan berat badan dari standar yang dibutuhkan puyuh itu belum mampu atau belum mencapai idealnya, pastinya itu malah memperlama untuk puyuhnya itu mulai bertelurnya. Misalkan usia idealnya itu puyuh 40 hari sudah mulai bertelur, akan tetapi kalau dikasih pakan layer, pakan petelur, nantinya kan jelas-jelas itu protein atau bahan-bahan yang lain mesti kan kurang, komposisinya mesti berkurang, karena pakan starter dan pakan layer itu komposisinya jelas sudah berbeda. Nah, kalau misalkan dikasih ke puyuh, mesti kan untuk pertumbuhan si puyuh pastinya ada keterlambatan. Nah, ini usia siap telur semua ya teman-teman, bisa teman-teman lihat. Alhamdulillah yang ini yang saya videokan tadi ya teman-teman, ini usianya siap telur semua atau usia 30 hari. Ini sengaja saya tutup seperti ini menggunakan karung, tujuannya untuk supaya puyuhnya itu tidak mudah lepas ya, karena kalau masih kecil itu biasanya sering masuk lewat keluar lewat itu ya, tempat keluarnya telur itu. Jadi ya saya tutup menggunakan karung seperti ini, tujuannya supaya tidak mudah keluar, seperti itu ya teman-teman. Nah, oke, langsung saja untuk update harga bibit siap telur, yaitu di kisaran harga 6.000 sampai 6.500 ya teman-teman, itu untuk usia siap telur ataupun usia 30 hari. Jadi buat teman-teman, untuk updatean saya kali ini itu hanya jenis blaster ya, untuk jenis peksi ataupun yang lain juga saya kurang paham. Jadi harap dimaklumi ya kalau teman-teman ingin bertanya kepada saya untuk jenis-jenis puyuh yang lain, mungkin saya kurang paham karena saya hanya peternak jenis puyuh blaster, seperti itu. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.